USD-JPY bearish, waspadai lanjutan. Bias harian pergerakan USD-JPY terlihat berada dalam kondisi bearish dan jika diperhatikan harga USD-JPY sedang tertekan dengan tertahan di sekitar area kritis. Jika pergerakan USD-JPY tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 1,09782 sampai 1,09556 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bearish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX bergerak ke atas maka ada potensi harga akan menyentuh area 1.09042. Sebaliknya waspadai jika harga USD-JPY terus bergerak ke atas dan menembus level 1.09556 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.10239. Sekian analisa forex untuk tanggal 31 Maret tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212983101. Sekali lagi 081212983101. Kami dengan senang hati berbincang dengan Anda. Untuk mendapatkan analisa forex setiap hari, silakan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.